podcast Freeman dengan penuh semangat, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Oke, balik lagi di channel YouTube Mas Dai. Kali ini adalah segmen ngasal review, apapun bisa direview selama ada barangnya. Nah, kali ini kita akan mereview karet. Mainan yang sudah langka dan sudah rare, yaitu The Archduke Moon. Lihat semuanya. Oke. Nah, ini salah satu karakter Digimon Tamers. Kalau naik ya, apalah itu kurang lebih. Nah, ini salah satu barang yang cukup langka dan harganya udah mulai tinggi ya, karena kan dulu keluarnya itu sekitar di 4.300 yen, kalau dirupiahkan itu sekitar apa ya, 4.300 kali 150, 600 ribuan lah ya, sekitar 600 ribuan, dan sekarang harganya sudah mencapai 1,5 juta. Ini dia termasuk barang langka, barang mahal yang udah semua Digimon kayak mana. Dari seri The Art sendiri, The Art salah satu lini Bandai, itu termasuk Transformation juga gak sih? Ya, salah satu Transformation. Modelnya sama kayak SAF. Artikulasi juga, cuma dia cuma main-main tertentu yang gak semua ada. Oke, langsung saja kita buka apa aja isinya. Oke, di sini dia sedikit ya. Aksesorisnya sedikit, nggak terlalu banyak, nggak kayak SLF, Kamen Rider. Terus ini dapat stand base, dapat sayap juga. Terus ya, inilah wujudnya. Terus The Art sendiri, Dukmon ini dikeluarkan pada tahun 2012, kalau nggak salah 2012 ya. Ya, sekitar 2012-an. Dan yang keluar juga cuman Mega juga yang ada, cuman ngeluarin Dukmon, Eldramon, Omegamon, Alphamon, yang kayak gitu sih. Selebihnya ganti sama saya. Oke, kita buka ya figurnya sendiri, kita simpan dulu. Oh iya, betul ya, baju gua Dukmon juga sama. Dalam memperingati kita mau review Dukmon, jadi kita pakai baju Dukmon, bikin sendiri. Gak boleh di toko-toko, gak ada. Krak gitu. Nah, ini bisa dilihat dia base badannya. Ini base badan Dukmon, dapat pedangnya biasa, terus ini option tangan, ini rambut. Ini dapat tambahan tangan dua yang dibuka. Terus tangkisan. Ini di sini stand base. Biasa ya, soalnya termasuk kalau di Digimon itu termasuk mainan-mainan tinggi, apalagi Omega Moon kan pinggangnya tipis, kakinya kecil, kalau nggak pakai stand base seperti aja jatuh langsung patah gitu kan. Artikulasi ya biasa ya. Wow, kalau untuk dari segi detailnya sih oke banget sih, oke. Kalau untuk kalau dengan artikulasi oke, dan untuk detail muka juga mirip ya, mirip banget ya. Untuk catnya juga biasa silver, kalau di anime di kartunya kan kelihatannya putih, kalau di The Art silver. Nanti bisa dilakukin sampai segini ya, bisa dilakukin sebasa deh. Terus untuk tangannya sama sih, naturin aja tangannya. Kita mukanya juga oke. Terus kita dari pedangnya dulu, kurang lebih ya, segini. Nah, untuk pemasangan pedang kan dia joinnya join ball ya, namanya join colongnya. Berarti dia di tangan kanan, copot tangan yang ini. Copot, jadi ini ada female join, dan ini male join. Oke, tinggal dimasukin aja. Jadi, udah masuk. Nah, ini untuk pedangnya. Jadi emang harus ngebuka tangan ya kalau untuk mau masang pedangnya, kalau untuk Dukmon sendiri. Kalau mau masang tangkisan kan karena ini dia joinnya
male ya, dia male, dia female ya, cewek dalam. Nah kalau ini kan dicabut female juga kan, kalau cewek ketemu cewek ya nggak bisa berarti kan, lesbi jadinya. Jadi kita harus cari joinan cowok, option tangan, ada option tangan tambahan. Nah ini gunanya buat, nah ini buat bisa pakai tangkisannya. Jadi kan kalau tangan kita buka di sini, kalau mau pasang pergelangan kita bukanya di misal, nah sini. Jadi ini kita copot sini, kita copot, terus tinggal dimasukin ke mana? Ini maksa gitu ya? Ah, kalau belum tak itu tuh belum kepasang lah, kalau belum tak gitu. Nah terus itu udah nih. Nah udah tinggal dipasang, tinggal di join male, join female, tinggal di pasang aja ini. Kita lihat udah jadi deh, belum jadi anggota, belum saya, belum. Ini ada 3 join female, 1, 2, 3. Nah kenapa ada 3 kan, saya cuma ada 2. Ini buat sayap ya, ini buat stand base. Nanti buat stand base. Nah ini kan joinnya agak keras ya, jadi pasangnya pelan-pelan diputer sampai dia masuk. Jangan lupa, sekali lipat itu bisa patah nanti. Patah beli lagi, repot. Nah, ini sedikit lagi. Nah, kenapa masang rambutnya terakhir? Karena kan ini ada sayap, kalau kita pasang ini nanti masang sayapnya repot. Nanti tinggal masukin aja di join kepala, tinggal ada join panel. Nah, ini rambutnya juga ada artikulasi, tapi gini dong. Artikulasi rambutnya enggak banyak, enggak apa. Nah gini lah kurang lebih. Jadi untuk figur yang lumayan mahal, karena nggak tahu ya, Digimon tuh figurnya mahal-mahal kayaknya. Kalau lo mau koleksi Digimon lo harus sudah punya kriter, udah nggak banyak sih ini. Karena lumayan, biar figurnya aja yang kecil-kecil ya harganya udah 400.000, 900.000, bahkan 1 juta udah artnya. Artinya ini udah 1,5 tembusnya ya kan. Wanna be the biggest dreamer dengan penuh semangat, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Benar, aku sudah menyadarinya, bahwa ku lupa mengerjakan PR. Itu bagian teka-teki hidup, siapa diriku sebenarnya. Bahkan saat ku jatuh, aku harus memulai untuk tidak menangis. Aku tahu diriku bisa berlari lebih cepat untuk mengajar mimpiku. Bigger, bigger, bigger dreamer, semua mimpi yang ada bermula saat itu, dan mencari jawabannya lebih dari orang lain. Aku bisa terbang, semuanya berjalan dengan cepat. Wanna be the biggest dreamer dengan penuh semangat, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Oke, terima kasih udah nonton, udah menghabiskan kuota, buang-buang waktu nonton channel Mazda. Jangan lupa like, subscribe, apa lagi sih biasanya? Like, subscribe, dan komen ya. Awal dan komen. Kalau lo seneng Digimon, Dukmon, ini beli keren. Ini keren banget. Ya, walaupun harganya udah selangit dan... Ya udah. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan... kita terus berhobi. Benar, aku sudah menyadarinya, bahwa ku lupa mengerjakan PR. Itu bagian teka-teki hidup, siapa diriku sebenarnya. Bahkan saat ku jatuh, aku harus memulai untuk tidak menangis. Aku tahu diriku bisa berlari lebih cepat untuk mengajar mimpiku. Semua mimpi yang ada bermula saat itu, dan mencari jawaban.